Tapi longgar juga orang itu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner dimanapun Anda berada, jumpa lagi ya bersama saya. Tentunya di channel kebanggaan kita, Ardi Panda ya. Oke, di video kali ini teman-teman, sobat kuliner, saya ingin tetap memberitahukan ya, sebuah informasi ya, seperti biasa, tentang tutorial sampel atau cara-cara sampel ya, nggak akan bosan-bosannya ya. Dan di sini teman-teman ya, sekali lagi saya tegaskan, untuk resep atau video-video saya ini tidak ada rahasia yang disembunyikan teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan juga ada salah satu subscriber saya, juga dari Banyuwangi juga ya, teman-teman dari Banyuwangi, belajar sampel. Itu masnya itu. Halo, assalamualaikum. Oke. Lanjut aja. Oke, teman-teman, seperti biasa ya. Apabila video ini, konten ini bermanfaat ya, silahkan bagikan ya teman-teman ya. Ya itu ngamal jariah lah. Silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Sama seperti teman-teman di sini juga, kalau mau belajar silahkan ke sini. Tapi untuk daerah Banyuwangi saja dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk lain wilayah kita masih belum bisa, karena kemarin juga ini musim-musim pandemi teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung aja teman-teman ya. Itu ada Kang Budi namanya ya. Salah satu subscriber saya ingin belajar dan dia ingin merantau ke suatu pulau, yaitu di provinsi Aceh katanya. Di sana katanya prospeknya bagus sekali. Memperkenalkan sampel. Oke, untuk memperkenalkan jajanan sampel teman-teman ya. Gratis di sini teman-teman kalau belajar ya. Kita bisa belajar online ya. Yang udah berlangsung ya online-nya ya. Oke. Ini Kang Budi teman-teman. Nah, dia baru beberapa jam udah lihai. Gampang-gampang susah ini. Pokoknya oh, intinya iya. Sabar. Khusus di Taiwan ya, kalau mau merasakan sampelnya Bang Ardi Panda, bisa nanti saya bagikan di Facebook nanti ya videonya. Biar teman-teman tahu dan bisa merasakan jajanan sampel dari Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Jajak ya, teman-teman BMI dari Banyuwangi. Oke. Lanjut Bang, biar teman-teman juga tahu ini, apa namanya, proses cara belajarnya seperti apa. Di sini tidak ada rahasiaan, ini baru beberapa jam Kang Budi udah lihai sekali. Cuma belum boleh saya masukkan dalam kompor ya, karena tadi ini adonannya udah diubek-ubek sama Kang Budi. Nanti biar ini ya, udah jadi langsung itu udah. Pokoknya ada kemauan dan niat tuh pasti bisa teman-teman ya, pasti bisa. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah, baru berapa jam Kang Budi ini dari Banyuwangi juga, salah satu subscriber. Kemarin dia apa komen di kolom komentar saya, langsung saya kasih WA dan langsung saya suruh ke rumah saya. Ini teman-teman, jadi untuk saya resep tidak ada rahasia ya. Kalau ingin belajar langsung aja ke rumah teman-teman ya. Nah seperti ini tuh yang udah produksi. Oke teman-teman, kalau video saya ini bermanfaat ya teman-teman ya, silahkan dibagikan nggak apa-apa ya, hitung-hitung kita amal jariah teman-teman. Kang Budi nanti rencana mau ke Aceh tanggal berapa Kang Budi? Insya Allah hari Rabu Kamis. Rabu depan ini ya? Ya, ya. Oke, mudah-mudahan nanti di sana lancar lah. Ya, semoga. Mudah-mudahan lancar. Keluarga di sana juga lancar nanti. Mudah-mudahan prospeknya bagus. Amin. Ini ya teman-teman, istri saya juga udah lihai ini. Nah, gampang kok sebenarnya kalau kita ada kemauan, niat itu gampang. Jadi tidak ada rahasia yang saya sembunyikan. Nanti ini Kang Budi tadi ini udah saya ajak mulai penggilingan sampai ini proses pencetakan teman-teman. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Mulai bumbu tadi udah ngelihat, cuma enggak saya video tadi.
tadi juga udah ikut ke tempat penggilingan. Jadi teman-teman gak usah ragu, kalau mau subscribe ya langsung aja subscribe ya. Insya Allah bermanfaat juga bagi yang lain gitu. Udah lihai Kang Budi itu. Itu baru beberapa jam cuma. Mungkin sekitar 3 jam udah selesai, udah bisa. Cuma belum boleh saya masukkan ke kompor atau ke tungku. Kang Budi udah berkeluarga ya? Udah. Udah berkeluarga. Anaknya satu. Udah berapa? Satu. Istri juga masih satu? Istri ya, seharusnya satu dong. Oke. Ya ini kerja belajar sambil guyon teman-teman, tapi serius ya. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Teman-teman kalau mau online, belajar online juga bisa ya. Nanti di deskripsi saya cantumkan nomor WA teman-teman. Di Aceh katanya bagus prospeknya. Harganya juga lumayan di sana. Bakso aja hampir 20.000 ke atas per mangkok per porsi itu. Untuk sampel masih jarang di sana katanya. Makanya Kang Budi sangat semangat sekali itu. Tarik di itu tarik Bang. Tarik lagi. Seperti itu. Simpel teman-teman. Sebenarnya simpel sekali kalau ada kemauan. Sampel saya ini teman-teman saya jual seribuan ya per tusuk ya. Per tusuk hanya 1.000, murah sekali di Banyuwangi. Yang bawah tarik ke atas Bang. Oke, ya, seperti diputer. Nah. Masih kecil sebenarnya. Bawahnya masih belum ini. Belum sempurna. Pasti bisa nanti. Itu udah termasuk udah cepat sampai belajarnya. Oh ya Bang, ini udah pernah ngerasain sampel saya berarti Bang ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Gimana Bang kalau menurut sampean tuh kurang gimana atau kurang sampelnya Bang Ardi ini ya? Misalnya kita beli sore hari kan mangkalnya di sore hari. Itu kalau masih besok pagi itu masih empuk itu. Masih bisa. Masih. Empuk ya. Enggak keras sampelnya itu. Ada empuknya itu. Ini jujur sampean Bang ya, awas loh ini. Ya, ini jujur ini. Dalam hati ya. Sebenarnya, saya tahu itu pertama ya, saya cerita itu pertama itu saya kan deket sama mangkalnya Bang Ardi itu. Iya. Di Pedotan. Biasanya saya sama istri saya dan anak saya itu jalan-jalan. Sekalian main odong-odong juga kayaknya. Sekalian main odong-odong juga itu. Oke. Okay. Nah, waktu itu saya beli terus kan masih sisa 2 atau 3. Paginya saya makan itu tetap empuk itu. Nanti okay, rahasianya tanya sama Bang Ardi sendiri. Oke, okay, kalau rahasianya tetap enggak ada rahasia di sini, Bang. Tetap terbuka di sini. Jadi misalnya sampel biar awet empuk atau sampai pagi tetap terasa empuk enggak atos, itu kita terletak pada adonan teman-teman ya. Adonan tuh kondisinya tetap lemes ya, encer tapi enggak encer banget, empuk gitu ya, lemes gitu ya. Banyak orang gumun, heran kok bisa nempelin itu loh, padahal adonannya encer banget itu, seperti itu. Di sini tidak ada rahasia ya teman-teman, semua saya buka. Nah ini partner terbaik saya ini lagi atas sampel. Ini yang bantu mulai saya jualan pertama kali, udah hampir 5 tahun teman-teman. Kerjanya luar biasa. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Silahkan dibagikan pada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu apa yang teman-teman tahu. Gak ada ruginya kok subscribe, asli gak ada ruginya. Subscribe itu gak bayar guys. Gratis.
Kang Bogas sudah lihai Kang Kang Budi ini. Tapi tangannya cek keder gue. Gak apa-apa, lama-lama pasti anu. Pasti bisa lama-lama. Teman-teman kalau mau ada yang ini ditanyakan silakan komen ya. Pasti saya balas itu, pasti saya balas sesempatnya tadi Pak Alas. Tapi itu kalau komen usahakan dilihat dulu videonya. Jangan langsung komen ya, nanti biar enggak kena ini Pak Satpam ya. Kasihan nanti malah turun semua subscriber turun semua nanti. Oke. Ini berarti di Aceh ada keluarga bang ya? Ada. Alhamdulillah ya, keluarga istri berarti? Keluarga istri. Keluarga sip, 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 jadi itu. Sip, weh, sip. Sip, weh. Sip. Maring ini, gawe didadek nih, engkau digoreng. Biasanya anak istri. Itu syaratnya bang ya? Yeah. Kemarin yang orang muncar juga seperti itu. Jadi yang dibikin tuh langsung saya kasih rebus, goreng, bawa pulang. Dimakan bersama, insya Allah nanti pasti kita bisa nanti. Oke teman-teman, ini airnya ya, Kang Budi udah boleh proses langsung pematangan. Ini saya perbolehkan dimatangkan ya. Alhamdulillah 3 jam saja ini kalau niat pasti bisa. Sip. Pokoknya tetap berusaha. Oke. Kita berkarya untuk mencari nafkah. Iya bang. Ngopeni anak iwong masalahnya. Ngopeni anak iwong. Sip wah. Sip. Nanti sampelnya digoreng, dikasihkan anak istri, dimakan bareng. Ini baru beberapa jam teman-teman ya, cuma 3 jam kayaknya. Tadi ikut nyelap juga, jam 7 tadi. Gampang banget sebenarnya bang ya. Gampang banget kalau sudah tahu caranya. Oke teman-teman, oke teman-teman ya, kiranya cukup sekian video kali ini, konten kali ini ya teman-teman. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya agar saya semakin bersemangat ya, bikin konten-konten yang baru. Oke, Kang Budi, sip ya, sip ya. Oke, teman-teman ya, cukup sekian ya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sempol Anda.